Tanggapan Megawati usai Budiman Sujatmiko dukung Prabowo, ibaratkan seperti orang berdansa. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, buka suara terkait sikap politisi Budiman Sujatmiko yang mendukung bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto. Budiman Sujatmiko secara terang-terangan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal Capres di Pilpres 2024. Bahkan, Budiman Sujatmiko dan Prabowo Subianto telah mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman Bersatu, Prabu, di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Padahal, PDIP telah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024. Mengenai dukungan Budiman Sujatmiko kepada Prabowo, Megawati Soekarnoputri memilih bersikap santai. Megawati menyebut, sikap Budiman Sujatmiko itu merupakan hal yang wajar dalam dunia politik. Megawati lalu bercerita saat Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang menanyakan perihal suasana menjelang pemilu 2024. Ketika itu, Megawati mengatakan, suasana menjelang pemilu 2024 ibarat orang berdansa. Saya ditanya, Bu, suasana nanti ketika akan pemilu menurut Ibu seperti apa? Saya jawab, Bapak tahu enggak kalau orang berdansa, ungkapnya di kantor DPD PDIP DIY, Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023, dilansir tribunjogja.com.